sama Den datang kemarin menang lagi bingung. Kerja kagak. Usaha kagak. Pengen sih kayak orang-orang pada punya. Pengen duit banyak, pengen punya rumah. Itu gua lihat di HP tuh, di YouTube-YouTube. Cepet-cepet banget orang pada kaya. Kayak si Atta, kayak Baim. Terus kayak si apa lagi gitu. Itu gue pengen tuh bikin begitu tuh, bikin konten begitu. Kira-kira apa tuh yang bagus ya kalau kita bikin konten buat YouTube ya? Maksudnya yang baru. Ya maksudnya yang baru itu bagaimana? Ya ide lu dah kira-kira nih. Soal apa? Soal itu tadi itu yang pertama Roma Irama. Iya, lagu-lagunya Roma Irama. Kan penggemar Roma Irama banyak banget. Iya, kayak Forza gitu ya. Iya, kalau mereka pada demen. Kita bahas-bahas lagu-lagu Darah Muda apa-apa gitu ya. Iya, semua lagunya lah. Ya lu ngomong-ngomong kemarin kan nih, lagi di luar. Mana kontrakan belum dibayar. Bini gua ngambek. Bini ngambek, masa Allah gua kata. Ya gua mengalah baik gua dari dulu kali hidup. Kemudian baru rumah tangga. Ya alhamdulillah belum tau ribut rumah tangga gua mah. Syukur-syukur ya bertahan begitu agak ini. Ya belum pernah gua mau ribut rumah tangga. Lu pernah ribut rumah tangga? Agak, ketinggian tangga mah. Ya emang apa? Iya, ribut sama tangga mau ketinggian. Iya. Bisa ngelawannya. Mending kalau bambu, kalau tangga baja, habis kulit pada beraret. Terus begini lagi, gue mah ya, apa namanya? Kata orang-orang katanya, bangun rumah tangga gampang. Ini gue, buset. Gue nanya sama tukang bangunan, bang, kalau bangun rumah tangga, gampang apa susah? Kata dia, susah bang, biayanya mahal. Jangan kan bang katanya rumah tangga, rumah yang agak ada tangganya gak katanya mahal sekarang bisa ratusan juta apalagi rumah tangga yang rumah tingkat katanya bisa miliaran bang karena begitu nyautinnya sial banget. Ya gue mau jadi bodoh. Bagus itu mah. Ya Gus mana ya? Oh anak pergi. Gus! Lagi gedung mal. Ya. Iya. Mumpet bae, minggir bae kayak udang. Kemarin orang kontrakan datang ke rumah. Lagi biasa. Nah, gua. Kemarin gua nya ada yang mau nganggur gitu. Assalamualaikum, Bang. Ya. Itu gimana nih kontrakan ada 3 bulan belum dibayar kata dia begitu. Ya bagaimana Bang emang duitnya kasih bulan ada. Kalau emang gitu bang katanya udah mulai besok mah abang pergi aja katanya dari sini jangan tinggal di sini lagi. Bukan gua naik darah. Gua sautin begini. Lah bapak aja yang pergi dari sini. Lah orang saya masih betah di sini gua kan begitu. Lah kalau jadi saya yang diusir sama abang bukannya saya ada gak saya bang yang ngusir abang. Gua sautin begitu buset dia malah dia baik. Akhirnya gua janjiin entar apa. Kalau emang YouTube saya meledak bayar kontrakan kata begitu ya itu mah dia ngasih waktu juga ada 10 tahun lagi waktunya gak tau lebih ini tuh meledak 10 tahun lagi. Ya ngomong-ngomong kayaknya bagaimana ya tapi kalau emang kalau konten YouTube gampang kalau duit mah gandain bisa bagaimana caranya tuh pak. Iya gimana tuh pak ya duit satu jadi banyak. Itu caranya? Yang penting duitnya jangan koin, harus kertas syaratnya. Fotokopi dong. Fotokopi pakai biaya, ini menon biaya. Itu bagaimana itu? Sekarang nggak bisa dibuktiin kalau mau. Iya, bagaimana caranya? Iya, duit satu jadi banyak. Coba. Kita gandain. Ada, ini duit. Yang mana ya? Maka. Coba deh, duit kertasnya nih, 2.000. Nih. Ini caranya, ya. Kalau lu mau jadi 10, 100
Sobek-sobek aja 10 biji ya, banyak tuh. Itu gua gak bisa. Ada senjata itu gak mana. Sial, gua kata mah bener gua lagi pengen gak ada duitnya bikin duit satu jadi banyak. Sobek-sobek aja banyak. Kalau pakai gunting biar halusan, rapi lagi. Lo kan kamera lo kan bagus Gus. Besok mau gak lo syuting sama gua? Bisa, tong deket-deket, jamuran muka gua. Mau gak syuting sama gua? Syuting di mana? Syuting YouTube. Kita ceritanya di danau nih, ya kan di Pamulang ada satu tuh. Nah, lo kan ceritanya narik online. Gua tanya begini, Gus, mau gak nganterin saya ke satu apa? Satu apa namanya itu? Babakan. Satu Pamulang. Satu Pamulang. Satu Pamulang sampai dalam, mau gak lo? Jadi dalam-dalam, benar-benar dalam satunya? Iya, dalam satu. Kayak kuat lah. Jadi emang kalau YouTube mah, ya emang sebetulnya konten-kontennya yang menarik-menarik. Kalau di setu mah, shooting ya. Salah. Terlalu banyak saingannya kalau di setu mah. Oh, itu kan orang mancing? Iya, mancing mania itu udah gak kira-kira itu. Mancingan dia. Jadi bikin konten yang menarik-menarik ya bang ya? Yang menarik-menarik bukan yang begini bang nih. Itu tarik-menarik, tarik keluar. Betul. Emang adu layangan betul. Ya udah dah, kalau begitu mah bang, saya coba-coba ya, saya ngejar deh besok. Kali-kali be, konten saya meledak. Banyak penggemar, banyak viewernya. Banyak nontonnya terus bisa jadi artis kayak si Atta siapa tuh Atta apa namanya tuh? Ledek. Atta Glee bukan Atta Atta Langit. Pusat dia mau orang besar sekarang itu. Oh, gitu. Iya, pergi ke Turki pulang dia anuin. Di lockdown apa dia apa tuh? Di lockdown isolasi. Iya, di isolasi mah bukannya di di lockdown. Ah, di sini banyak yang dari Turki kagak ada yang di apa karantina. Oh iya itu di karantina itu emang kok bisa bang? Ya. Hah? Kok bisa? Ya, kalau turunan dari kidul orang kemarin lain. Oke dah ya gitu beda ya bang ya. Saya pamit dulu dah. Assalamualaikum. Salam. Pamit nggak sorong. Oi, mau kemana? Ngambek dia. Yeah.